portfolio, nanti akan ada section yang dibuka macam hari ini kita akan buka nanti. Okey, kemudian sila sediakan kertas A4, kalkulator dan alat tulis yang lengkap. Pastikan telefon pengimbas berfungsi dan mempunyai sambungan internet supaya boleh hantar. Batas daripada markah akhir adalah 40. Okey. Jadi kalau tengok dekat saya punya pelan perancangan ni, pelan pengajaran, kuis kita, okey, sorry. Persoalan akhir ni 40. Ini persoalan, ini persoalan noir 30%. Kemudian tutorial 10%. Tugasan yang kuis ni, kami seorang 10% lah. Saya 10%, Prof. Arno 10%. Jadinya 10% saya tu adalah hari ni 5%. Dan nanti, okay, minggu terakhir, saya rasa minggu terakhir nanti adalah satu lagi kuis. Iaitu 5%, 5% lagi. Okay. Itu habis. Jadinya, itu cukup. Minggu lepas kita dah tengok bagaimana kita gunakan koordinat silinder. Okey, koordinat silinder sebenarnya tak ada apa-apa istimewa pun berbanding dengan koordinat kutub kecuali dia ada komponen pada arah Z. Okey, koordinat silinder, sekali lagi saya ulang, koordinat silinder tak ada beza pun dengan koordinat kutub. Okey, koordinat kutub 2D kan, dia ada R dan theta, R jari dan sudut. Okay, tak ada beza pun dengan R dan theta dalam koordinat kutub tersebut kecuali koordinat silinder dia ada komponen Z, iaitu kita kata ketinggian lah, kan, dalam kata yang mudah. Okey, jadinya setiap titik, okey, bukan setakat pepejal ataupun domain kita sahaja yang kita boleh tunjukkan dalam koordinat silinder, tapi apa-apa titik pun sebenarnya X, Y, Z kita boleh tunjukkan dia dalam, kita boleh tukarkannya kepada koordinat silinder, kan? Okey, kita dah tengok minggu lepas lah. Okey, yang mana kita gunakan X sama dengan R cos theta, Y adalah R sin theta. Itu. Z sama, tak tukar. Z dalam koordinat silinder ataupun ketinggian dalam koordinat Cartesian sebagai contoh adalah sama dengan ketinggian dalam koordinat silinder, kan? Kemudian, sekejap ya. Kita just recap je, kan. Sama saja, bila kita nak kamekan, nak atau nak cari isi padu sebagai contoh, kalau isi padu kita punya integran adalah 1. Untuk koordinat silinder. Kan. Tapi saya nak cakap adalah kat sini bila kita nak kamekan, formulanya sama saja, iaitu kita ada F dan kita punya pepejal kita G, kita punya DV. Okey, DV. Cuma DV kita ni adalah apa? Kalau kita saya baca sebalik, kita recap, DV adalah kalau kita boleh buat DZ DA. Okey, jadinya DZ DA kalau Cartesian, okey, DA adalah DX DY. Kalau silinder, DA adalah R, DR, D theta. Okey, jadinya Z ni kekal. Okey, jadi formula sama saja. Cuma DV nanti dia jadi R, DZ, DR, D theta. Okey, kemudian buat kamera seperti biasa. Okey, saya harap awak dah cuba. Okey, ada yang tanya soalan satu tadi tapi saya tak sempat nak jawab lagi. Okey, nanti saya jawab. Okey, siapa ada soalan boleh terus tanya. Okey, kemudian saya nak tunjuk saya dulu dekat sini kot saya rasa. Dekat sini. Okey, last week saya tertinggal kan. Saya tertinggal 9. Saya kami kan tak dapat. Jadi saya tertinggal 9 dekat sini. Okey, ni saya dah betulkan dalam nota yang saya dah dalam saya punya contengan tu. Okey, saya dah betulkan yang ni lah. Jadinya dari sini kita faktorkan dan kita dapat 3.05/4. Okey, maksudnya dalam kelas itu tersilap lah. Saya tertinggal 9, saya tak dapat. Okey. So, begini. Okey. Kemudian, kita pergi pada topik yang baru hari ini. Okey, iaitu koordinat sfera. Okey. Ada berapa hari? 17, ada 17 slide. Okey, sama macam koordinat silinder. Dalam koordinat silinder, kita mempunyai 3 kuantiti untuk menerangkan pepejal G. Kita ada
kalau kita ada titik, okey, kita gunakan theta, r dan z. Okey, so kalau kita recap balik dalam koordinat silinder, kita ada begini. Saya nak buat. Okey, ni x, y, ni z. Okey. Oh, yang okey, tak apa, nanti saya bagi tahu. Okey, z, sorry, x, y, z. Okey, jadi kalau kita ada satu titik, let's see warna biru. Okey, kita boleh terangkan titik ni. Okey. Let's see begini, dia punya projection dia. Kurang. Ini macam ni. Okey, so di sini adalah ini kita kata komponen z. Yang di sini adalah x. Okey. Dan yang di sini adalah y. Ini koordinat Cartesian. Dan untuk koordinat warna apa? Warna merah. Jadi boleh nampak. Kemudian untuk koordinat silinder, okey, kita ada di sini. Okey, r. Okey. Kemudian dari segi sudut, dari sudut positif kat sini. Boleh nampak apa ini? Theta. Kemudian z sama juga. Okey. Tapi koordinat silinder dia berlainan sikit. Dia tak ambil x, y, z. Kan? Macam koordinat, koordinat silinder dia ambil r, theta, z. Koordinat sfera, okay, dia berbeza sikit. Okay, sorry, saya tersasul. Ada banyak sangat kan? Silap. Okay, kat sini kita ambil saya nak gunakan warna lain. Sebenarnya apa-apa. Okey. Okey, kat sini kita nak ambil tiga komponen iaitu begini. Ini namanya rho. Okey, maksudnya kalau r kita ambil jarak daripada asalan kepada titik yang mana titik ni adalah projection titik di atas ni pada paksi xy. Tetapi rho adalah jarak sebenar daripada asalan kepada titik kita. Okey, titik yang ni. Okey, let's say saya nak bagi nama dia tak salah kan, x, y, z lah. Okey, so kita ada satu rho. Kemudian warna ni. Satu lagi adalah kita nak sudut ni. Iaitu sudut phi. Okey, jarak dia daripada asalan, sudut phi iaitu sudut daripada paksi z positif. Tengok arrow dia kena daripada daripada sini, arrow dia mesti menjauhi paksi z positif. Okey, phi. Okey, kita boleh tengok sebenarnya kat sini. Satu lagi adalah sama macam koordinat silinder iaitu sudut ni. Sudut theta. Okey, bermula daripada x, paksi x positif. Okey, hitam. Jadinya kalau Cartesian, saya gunakan warna hitam. Kalau Cartesian, kita ada x, y, z. Kalau silinder, kita ada r, theta, z. Kalau sfera ataupun spherical, okay, sfera kita ada rho, theta ni theta sama. Kemudian satu lagi kita ada phi. Phi ni apa? Phi adalah sudut daripada paksi z positif. Okay, nanti kita akan tengok hubungan dia. Okay. Jadinya sekarang ni, ataupun saya boleh terus jump pergi ke hubungannya. Okay, ada kat sini. Okay, di sini bagi contoh. Okay, titik ni, jarak ni, rho, sudut daripada z positif, maksudnya arrow dia kena menjauhi z, adalah phi.
Kemudian sudut menjauhi paksi X positif sama macam koordinat silinder ataupun koordinat kutub adalah theta. Okey. Jadinya kalau koordinat silinder okay, kalau koordinat silinder kita ada X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, okay, Z sama dengan Z kekal kan? Okay. Maksudnya sekarang ni kalau kita ada R dan theta dan Z, kita boleh dapatkan nilai X, Y dan Z yang sepadan dalam koordinat Cartesian. Bagaimana pula dengan koordinat sfera? Okey, jadi boleh tengok kat sini. Ini gambarannya. Gambar yang tadi. Sekejap ya. Okey, so kita ada rho. Kita ada phi kat sini. Okey, kalau ni phi, ni rho. Ni phi, ni mestilah sudut sebelahan kan? Mestilah rho cos phi. Ni sudut tentang, mestilah rho sin phi. Kalau ni rho sin phi, pada projection XY, di sini pun mesti rho sin phi. Okey. Jadi saya ambil gambar ni, hijau ni. Saya letakkan dia kat sini. Okey. Begitu kan? Betul kan? Ha, tunduk dia theta, theta. Okey. Begitu. Di sini juga, sebab disebabkan ni adalah theta, maka di sini mestilah R cos theta kan dalam koordinat kutub. Ini adalah R cos theta. Oh sorry. Sini adalah R sin theta. Kan? Ini. Okey, R cos theta, R sin theta. Okey, tapi kita bukan nak dalam sebutan theta ataupun sebutan R. Okey, ni kita tulis semula dekat sini sekejap ya. Jadinya kita punya X adalah kalau poin ni X, X kita kekal R cos theta, tapi kita akan convert dia, kita akan tukar kepada sebutan rho phi dengan theta. Kemudian kita ada Y iaitu di sini sama jugalah, Y di sini sama. Okey, kita nak tukar, kita ada R sin theta, kita nak tukar dia kepada sebutan koordinat koordinat sfera. Kemudian kita ada satu lagi Z. Okey. Z obvious lah kan? Tinggi ni rho, ni rho cos phi. Ni memang dah ni direct kita boleh terus ambilnya sebab memang dalam sebutan rho dan phi. Okey, dan theta lah, tapi theta tak ada dalam ni. Okey, jadi kat bawah ni kita nak tukar sikit. Okey, jadi kita ada X. Oh, sorry. X sama dengan R cos theta. Kemudian kita ada Y sama dengan sama je R sin theta. Z kita dah ada dah, directly kita ambil terus. Kita dapat rho cos phi. Jadi kita nak tukarkan ini dalam sebutan phi, rho dan theta. Okay, tak ada masalah sebab theta adalah theta yang sama. Jadi kita boleh kekalkan cos theta. Cuma R di sini, macam mana kita nak tukarkan dia? Macam mana kita nak tukarkan dia? R. Jadi kat sini, ini adalah R. Okay. Dan R juga adalah rho sin phi. Dapat daripada mana? Dapat daripada sini. Maka kita masukkan dia. Iaitu, R adalah rho sin phi cos theta. Di sini R adalah rho sin phi cos theta. So that's why kita dapat kat sini X adalah rho sin phi cos theta. Jangan keliru eh, theta dengan phi. Okey, kemudian Y adalah rho sin phi sin theta. Okey, kemudian yang keempat, yang ketiga Z adalah rho cos phi. Jadi kalau awak tengok kat sini, gambar ni ataupun gambar yang saya lukis tadi, rho adalah jarak sebenar daripada titik dengan asalan. Okey, memang jarak sebenar. Kan? Tak
tapi untuk 3D lah kan. Jadinya kita boleh tunjukkan, okey, daripada sini kita boleh tunjukkan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah z kuasa 2 sama dengan rho kuasa 2. Okey, jadi kalau kita buat, okey, x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah z kuasa 2 adalah bersamaan dengan, kita buatlah rho sin phi, oh sorry, tinggal, cos theta kuasa 2 tambah rho sin phi, sorry, ini bukan cos, ini sin. Okey, kalau saya salah bagi tahu eh. Tidak, nanti drag lah salahnya. Okey, z kuasa 2 adalah rho cos theta. Okey. Kita boleh kembangkan ni. Rho kuasa 2 sin theta sin phi, sorry, cos theta. Tambahkan dia. Rho kuasa 2 sin phi kuasa 2 sin theta kuasa 2 tambah rho kuasa 2 cos theta kuasa 2. Cos theta eh, bukan cos phi. Yang saya cek balik, eh cos phi, sorry, ini cos phi. Okay, cos phi bukan cos theta. Okay, so phi theta, phi theta, phi. So kita tengok mana yang sama di sini. Di sini, so kita ada faktor kan dia. Sama juga. Okay, kita buat satu per satu. Di sini kita dapat satu. So kita ada begini. Okay, faktorkan dia. Sin phi adalah, oh sorry, bukan theta, tapi phi kuasa 2. Okey, jadi kita dapat x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 2 adalah rho kuasa 2. Dan dekat sini. Sinilah. Okey. Gitu. Jadi kita back dengan slide ni pada mana-mana tadi. Okey. Di sini. Jadinya kita ada tiga kuantiti. Untuk menerangkan, katalah kita ada beberapa janji bentuk baji lah ataupun which kat sini. Jadinya kita ada, let's say kita ada dua kuantiti yang berbeza untuk setiap setiap, kita kata setiap variable ataupun boleh ubah. Contohnya kat sini theta, kita ada theta 1, okay, sampai di sini. Okey, kemudian kita ada theta 2. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey, kita ada theta 1. Okey, garis yang ni. Kemudian theta 2, iaitu sudut daripada x positif sampai sempadan ataupun boundary yang belah kanan. Kan? Kemudian kita ada, ingat lagi, kita ada theta, kita ada rho. Ha, rho jarak daripada, jarak daripada asalan, origin, sampai ke mana? Okay, sampai ke permukaan yang depan ni. Warna hijau ni. Okay. Itu rho satu. Kemudian yang satu lagi permukaan ni adalah jarak ni adalah rho dua. Okay, kita anggap rho satu, rho dua, theta satu, theta dua dan phi ni adalah pemalang. Okay, maka pada mana-mana sudut pun nilainya tak berubah. Jadinya dia adalah satu bulatan. Yang ada dua bulatan sebenarnya kan? Dua bulatan yang di bak ada satu, bak ada dalam satu lagi. Kemudian phi, iaitu sudut daripada paksi z positif. Okey, bunga daripada atas. Kita ada phi satu, iaitu sudut pada bumbung belah atas. Kemudian phi dua adalah sudut daripada z positif sampailah pada bawah ni. Ya, permukaan bawah yang ada punya lantai ni. Okey, jadinya ni cara lainlah nak menerangkan punya baji ni lah. Okay, sebelum ni kita ada delta S, delta Y, delta Z ataupun delta theta, delta R, delta Z. Kan? Tapi ini kita gunakan theta, phi, rho. Jadi kalau
kalau saya boleh lukis, okey, harapnya jadi lukis ni. Okey, maksudnya kalau kita ada origin, kemudian kita ada macam ni, lebih kurang eh. Ini. Oh, sorry. Lebih kurang. Ini kok sensor melengkung sikit. Okey, padam sikit yang ni. Oh, tak jadi sangat. Okey, ini putus-putus sebelah dalam. Okey, jadinya kita ada di sini adalah kita punya delta theta. Okey, iaitu theta 1 tolak theta 2 tolak theta 1. Okey, kemudian kita ada perbezaan di sini. Ialah delta phi. Phi diukur daripada atas. Okey, maksudnya ni adalah phi 2, ni adalah phi 1. Di sini adalah delta atau theta 2, di sini adalah theta 1. Okey. Kemudian kita ada sejak di sini, di sini kita ada begini. Ini adalah okey, roughly ni adalah delta rho. Okay. So, ini adalah 21 22. Okey, di gambar dia bukan begitulah. Jadinya di sini dikata dua sfera hijau. Nah, maksudnya dua sfera hijau ni mewakili permukaan luar dan dalam ni. Kan? Tapi dia potonglah, dia potong. Kita dapat gambaran yang kat sini sikit jelah kan. Okey, 1 2. Kemudian dua satah separuh menegak warna kuning. Iaitu theta 1 dan theta 2. Kemudian dua kon. Kenapa kon? Sorry, dua kon waktu merah jambu, iaitu sudut di sini dan sudut di sini. Okey, dia adalah sebahagian daripada kon. Kita ambil sikit saja. Okey. Kita tengok. Okey, apakah dia maksudkan dengan rho sama dengan 1? Okey, rho sama dengan 1 adalah bulatan dengan jejari 1. Okey, yang ni rho sama dengan pi 1. Maksudnya bulatan dengan jejari pi 1. Eh, sorry, bukan bulatan. Sfera. Okey. Jadi ini sfera ni. Sfera dengan jejari 1 bukan bulatan. Okey. Sfera dengan jejari 1. Okey, nanti saya betulkan. Okey. Kita dah tengok tadi dalam slide kita iaitu rho bermaksud okey. Rho kuasa 2 adalah persamaan. Maksudnya kat sini adalah persamaan sfera dengan jejari rho. Jadi bila rho sama dengan 1 maka dia adalah sfera dengan jejari 1. Bila rho adalah rho theta maka dia adalah sfera dengan jejari rho theta. Kemudian theta adalah pi per 4. Okey, so, sama juga kalau 2D, kalau kita kata theta sama dengan pi per 4. Kalau 2D, kita tahu dia adalah bentuk bulatan. Kalau 3D, okey, koordinat silinder kita kata dia adalah suatu silinder. Okay. Tapi kalau dalam koordinat sfera pi dengan 4 per 4 kita sama dengan pi per 4 adalah suatu satah separuh menegak pada sudut pi per 4 dari paksi x. Maksudnya, kalau kita tengok pada gambar kita di sini, okey, sudut theta kita sini, okay, kalau kita diberi theta sama dengan pi per 4, maka ibaratnya kita ada satu satah menegak lah. Satah yang macam ni. Okay, satu satah menegak, sudutnya adalah pi per 4. Okey, dia bukan
maaf saya silap. Yang tadi saya cakap untuk silinder R sama dengan pi sama dengan adalah satu bulatan kan? Satu silinder kan? Dia bukan silinder. R adalah silinder. Okey. Jadinya di sini pi per 4 dia adalah suatu satah. Okey, sebab kita regardless of value of rho ataupun pi, okey, theta adalah pi per 4. Maksudnya kalau kita boleh tulis kita punya rantau ataupun pepejal kita g, kita ada, let's say kita ada rho, kita ada theta, kita ada phi, okey di sini, dan kita ada theta sama dengan pi per 4. Tak ada pergantungan antara rho dengan phi, maka kita punya gambarannya begini, ni x, ni y, maka kita ada satu satah. Okey, satah separuh. Okey, sudutnya adalah pi per 4. Okey, begitu. Itu maksud dia. Okey. Jadi betul, jadinya begini. Okey. Itu saya kata kalau 2D garis yang menegak pada sudut pi per 4 dari fraksi x. Okey. Jadi saya tersilap tadi yang saya kata R tadi. Okey. R tadi. Kalau bulatan, kalau kita kata, kalau kita pergi pada yang sebelum ni, kita takut keliru. Okey, macam ni. Kalau R sama dengan 1 untuk kanak silinder, dia adalah bulatan. Kan? Untuk 2D. Okey. Silinder. Okey, itu maksud saya. Okey. Kemudian, phi sama dengan pi per 6. Kenapa? Sebab sudut kita. Okey, kalau kat sini, katalah kita ada G sama dengan rho, theta, phi, dan kita ada phi sama dengan pi per 6. Okey, maksudnya kat sini tak ada pergantungan dengan rho dengan theta. Kan? Jadi ini kalau kita boleh lukis kita punya keseluruhan gini x, y, z. Okey. Jadinya G kita adalah apa-apa permukaan, okey, yang mana dia memuaskan ataupun memenuhi persamaan, okey. Yang ni kita tahu theta diukur daripada z positif, okey. Maka bentuk kon, okey, bentuk kon adalah yang boleh memenuhi persamaan tersebut. Oh, sorry. Macam ni. Okay. Let's see macam ni. Jadi ni saya nak ukur ya. Let's see. Ini adalah. Ataupun saya kena kecil ya. Okay. Ini adalah pi per 6. Kan. Pada baksi yang ni, okey, di sini pun mungkin ni pun pi, ni pada arah x, pada arah z pun sama pi per 6. Maka hanya kon sahaja yang memenuhi persamaan ini, okey. Tidak kisah pun apakah nilai rho ataupun theta. Nanti kita akan tengok cara untuk kita dapatkan domain. Okay, untuk contoh yang lebih jelas lah. Okay, jadi kat sini saya cakap hanya permukaan, akhirnya saya cakap tadi hanya permukaan dia saja. Sebab apa? Sebab kita gunakan sama dengan. Kalau kita gunakan less than ataupun less than or equals to, kan? Ataupun kita buat kosong, fine, lebih kurang macam ni, pi per 6, maka ini meliputi semua titik yang ada dalam kon kita. Okay, tapi dalam kes ni hanya permukaan saja. Okey, sebab dia sama dengan. Permukaan saja yang kalau kita ukur sudutnya hanya permukaan ni saja yang memenuhi persamaan phi sama dengan pi per 6. Okey.
Okay, nanti kita akan tengok macam mana. Okay, ini kamera sama juga. Kita ada hasil tambah untuk pepejal ataupun width kita. Okay, kita hard dan F. Kemudian isi padu kan, delta V. Okay, so delta V kita boleh. Ha. Okay, so kita tak tunjukkan bagaimana dia ditakrifkan. Okay, tapi delta V adalah rho kuasa 2 darab sin phi delta phi, sorry, delta rho delta theta delta phi. Okay. K adalah bilangan yang ke K kan? Yang keberapa lah, yang ke K. Star adalah kita boleh ambil mana-mana titik dalam kita punya pepejal K kita tadi. Okay, kita dah belajar sebelum ni. Okay, samalah begitu. Okay, jadi kita boleh abaikanlah kalau dalam kita punya formula. Okay, contohnya begini. Okay, kita harus tambah bila bilangan width kita, bilangan pepejal kita makin bertambah sampai infinite, kita kata begitu, infinity, maka kita boleh anggarkan nilai hasil tambah ini dengan kamiran ganda 2, kamiran 3. Okay, bagi F terhadap G. Okay. Dan di sini DV tadi adalah rho kuasa 2 sin phi delta rho delta theta delta phi. Okey. Jadi ini kena kamikanlah kan. Kalau kita nak cari isi padu maka F sama dengan 1. Walaupun F sama dengan 1 tapi masih panjang lagi kat sini kan. Mungkin susah nak kamikan juga. Okey. Sini had yang sesuai. Okey. Bila kita kamikan, contohnya sebelum ni kita ada Cartesian. Kita ada, let's say kita ada kamiran, so Cartesian kita ada kamiran ganda 3, F, X, Y, Z, G, dan kita ada DV kan, so DV adalah DX, let's say DY, DZ terpulang, nak buat macam mana. Okay, kemudian kita ada silinder. Okay, ni rantau yang sesuai lah kan, masih kat sini. Terpulang orang nak buat apa kan, tapi saya tulis G secara umumnya. F ni R, theta, Z. Kita ada R, D, Z, D, R, D, theta. Okay, sebenarnya dia tak kisah. Kemudian kita ada sfera, G, kita ada F, kita ada rho, theta, phi. Kemudian kita ada rho kuasa 2, sin, phi. Dan biasanya kita gunakan d rho, d theta, d phi. Okay. Okay. Jadi kat sini, awak boleh tengok integrand. Okay. Integrand hanya ini saja untuk Cartesian. Untuk silinder, integrand dia dah jadi banyak. Untuk sfera, lagi banyak integrand ni. Kan? Jadinya, bila pembezaan, kan? Proses differentiation, pembezaan, awak bagi fungsi yang panjang pun kita boleh selesaikan. Pada kebanyakan keadaan kita boleh selesaikan lah. Okay. Kalau panjang kita boleh gunakan putu rantai, chain rule sebenarnya itu. Kan? Ataupun quotient rule kan. Tapi kalau kamiran dia makin panjang makin susah. Okay, jadinya kat sini sfera, silinder. Sfera paling, secara teorinya sfera paling susah lah sebab dia lagi panjang kan. Kita nak dapatkan bentuk yang sesuai. Okay, jadinya sini boleh nampak yang Cartesian lebih meluas lah. Kan, silinder mungkin ada kes yang sesuai. Terutamanya bila rantau kita jenis bulatan, yang spheroid, sfera dan sebagainya. Tapi kalau kes yang complicated mungkin tak boleh juga silinder. Sfera lagi lah, lagi terbatas. Kan, untuk bulatan okey. Untuk sfera nak kamikan pepejal G, yang mana G adalah sfera, tak ada masalah. Kan, nak kamikan pepejal G, yang mana pepejal G adalah cone. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau bentuk yang lain, bentuk kuboid contohnya. Macam mana nak kamikan guna sfera? Tak boleh kan? So, kita kena gunakan Cartesian sebagai bentuk. Okey, jadinya di sini nampak yang sfera ni lebih susah lah sebab kameran ni payah. Kan, kameran ni susah. Okey, dia panjang integralnya. Okey, jadi rumusnya sama je. Okey, kena ingat. Tak payah ingat. Kalau tak ingat sebab exam nanti adalah awak boleh buka buku. Okay. Exam boleh buka nota tapi tak boleh bincang.
tapi saya lupa nak tulis dalam 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 apa dalam 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 apa weekend folio tadi kan, email tu yang boleh buka buku. Okay. Tapi saya beritahu awal lah, okay, boleh buka buku. Okay. Jadi awak tak perlu nak hafal lah, tapi kalau dah selalu buat, mesti awak akan ingat. Okay. Okay, perhatikan yang turutan, di row, di data, di file, boleh diubah, asalkan disesuaikan dengan hard kamera, of course. Okay, ni yang tadi kita dah tengok. Okay, sekarang kita ada banyak contoh untuk tentukan batas kamera 4, 5, 6. Okay, contoh. Okay. Teruskan pukul apa? 239. Okey. Tak apa. Okey. So kita nak tentukan batas kamera. Katakan pepejal G. Okey. Dilitupi oleh suatu sfera. Okey, maksudnya bila kata pepejal G, kita nak ambil titik dalam dia juga. Inner point. Bukan hanya boundary point saja. Kita nak inner point. Satu sfera dengan jejari R, bukan R kosong ni, maksudnya dia rho kosong. Eh, nanti saya betulkan, rho kosong. Katakan berjaji ditutupi dengan satu sfera dengan jejari rho kosong. Eh, nak gambar sini. Ini bermaksud sfera tersebut hanyalah kulit sajalah, kan hanya boundary saja sfera tu. Okay. Di luar perpecahan tersebut, dan kita perlu ambil kira titik dalaman, inner points kepada sfera tersebut. Jadi ada tiga langkah untuk kita tentukan batas kamera kita lah. Kita punya pepejal G tu. Macam mana kita nak describe dia dalam koordinat sfera? Kita anggap theta dan phi yang sudut-sudut ni lah. Sudut theta dan sudut phi sebagai pemala. Jadi kita kenal pasti rho bagi G. Eh, rho adalah jarak daripada asalan sehingga ke mana-mana titik dalam pepejal kita. Okay, titik pertama adalah titik asalan itu sendiri. Maka rho kita bermula daripada kosong. Titik yang terakhir adalah pada permukaan sfera kita. Okay, dan kita bernasib baik sebab sfera, okay, titiknya, titik pada permukaan ni adalah sama, iaitu rho kosong. Okay, jadi kita dapatlah. Jadi kita dapat, kalau saya boleh tulis sikit. Oh, sorry, warna hitam. Contoh satu. Bergerak. Contoh satu, jadi kita dapat rho daripada kosong sampai rho kosong. Okay. Kemudian kita dah dapat dah. Maksudnya kalau kita pergi pada mana-mana sudut pun, kan kita pergi sini ke, kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah ke. Maksudnya kalau kita ubah theta dengan phi, rho kita tetap akan sama. Iaitu daripada kosong sampailah rho kosong, kan? Itu yang saya tulis ni lah. Okay, ini saya tulis sini untuk apa-apa nilai theta dan phi. Kemudian kita pergi pada langkah kedua. Okay, kita ada ni tadi rho kan, daripada kosong sampailah rho kosong. Okay, permukaan bulatan sfera kita dengan mengambil theta sebagai pemala. Okay, let's say saya ambil theta sebagai pemala, macam ni lah dalam gambar ni. Okay, saya ambil begini, saya ada sfera. Okay. Satu lagi, X. Okay, let's say saya nak ambil saya nak ambil theta. Okay. Bermula daripada pasti X positif, saya ambil dia mala, maka saya boleh dapat satu separa bulatan macam ni. Okay. Yang mana sudutnya adalah kita. Saya boleh dapat macam ni lah. Okay. Jadi kat sini dia kata, dengan mengambil theta sebagai pemala, kenal pasti sudut phi yang bermula dari pasti positif z yang meliputi keseluruhan separa bulatan ni, this ni. Okay. Jadinya kita bermula daripada
Sini nampak ke eh. Kita bermula daripada sini. Kita akan gerakkan dia. Sampai habis. Okey, bila kita kita ambil pasir macam ni, kita akan berjumpa dengan titik yang pertama pada bulatan ni adalah pada titik pada paksi Z itu sendiri. Dan kemudian kita gerakkan dia sampai titik yang terakhir. Sebenarnya bukan titik yang terakhir, dia adalah garis yang terakhir sebab dia seragam kan. Dia seragam iaitu kat sini. Okey. Sudutnya adalah pi per 2 kan. Jadinya kat sini saya boleh tulis. Jadi kita ada phi dia daripada kosong iaitu titik yang berada dekat sini. Okey, sebab phi bermula daripada sini hinggalah sudut yang terakhir iaitu pi per 2. Eh, pi bukan bukan pi per 2, pi. Okey, pi. Okey. Pi ni apa? Pi adalah titik yang berada dekat sini. Kan? Jaraknya mestilah kalau ikut bukan jarak, kalau ikut sudut tak kisahlah titik yang titik yang sini ke, titik yang sini ke, titik yang di sini ke, sudutnya mesti pi. Okey, sebab sudut bukan jarak kan? Sudut. Kan? Kemudian kat sini kita gunakan julat. Sebab apa julat? Sebabnya kita ada titik-titik, contohnya titik dekat sini. So titik kat sini jaraknya tak sampai pun 90 kan, tak sampai pun pi. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ataupun titik dekat sini. Titik dekat sini. Kan? Dia ada sudut yang lain. Tapi yang paling maksimum adalah titik yang berada selari dengan paksi Z negatif. Ya, paksi Z negatif, maka dia adalah 180 ataupun pi. Okay. Kemudian akhir sekali, kenal pasti sudut theta yang bermula dari paksi positif X. Okey, jadi ini tadi kita macam ni. Kemudian daripada sini kita dapat satu garis saja. Kan? Daripada kosong sampai rho zero. Kemudian kita akan hayunkan atau kita akan swing kan. Kita akan gerakkannya. Sebenarnya kita bermula daripada atas, kita gerakkan hijau ni sampai bawah, kita dapatlah separuh daripada separuh bulatan ataupun separuh disk. Kita dapat ni. Okey. Itu kita gerakkan sebagai sebanyak pi. Kemudian kita nak dapatkan perpejal G kita ni, apa kita buat? Kita pegang kat hujung ni, kita pusingkan dia. Kan? Kita pusingkan dia sebanyak 2 pi. Maksudnya theta, kita gerakkan dia sebanyak 2 pi. Ataupun sebenarnya kita mulakan daripada kosong sampai 2 pi. Habis, baru kita dapat lengkap satu sphere, satu sfera. Okey, jadinya kat sini tambahan. Kita ada akhir sekali theta kita dia kosong sampai 2 pi. Jadi kalau kameran kita, okey, kalau kameran kita dia akan jadi begitulah. Jadi kita nak buat mana dulu kan? Kita buat theta kemudian kosong 2 pi. Rho masuk je kosong rho kosong. Kemudian phi kosong ke gitu. Ha, jadi kamera kita beginilah. Okey, ini sama 3. Okey, tapi kita masukkan. Okey, turutan kita buat apa dulu? Kita buat d rho. Oh, rho dulu. Kalau rho maksudnya kosong sampai rho kosong. Kemudian d phi. Phi tadi kosong sampai pi saja. Nah, maksudnya sampai pi. Theta kita pusingkan dia. Pusingkan separuh di sini, baru kita dapat satu pusingan lengkap yang cover sekali titik-titik pedalaman inner points. Okey, maka kita dapat 0.2 pi. Okey, dan kita boleh kamikan kalau diberi F ataupun kalau F sama dengan 1 untuk isi padu kita boleh kamikan. Okey, jadinya ketika anda memilih batas bagi rho bagi phi dari 0 ke 2 pi. Okey. Jadinya kita boleh kembali balik pada gambar tadi. Okey. Sekarang ni saya pilih phi daripada kosong sampai pi. Maksudnya daripada garis ni sampailah kita gerakkan dia sampai ke bawah. Okey, seolah-olah macam ni lah. Kalau saya boleh lukis, let's say kita ada
pandangan daripada sisi, let's say ni Y, so saya ambil let's say saya ambil X. Okay. Macam ni. Oh, sorry. Saya jadi sangat. Itu separuh bulatan. Okay. Saya ada satu jalur. Kemudian saya gerakkan jalur saya radially, secara radial. Okay. Gini, 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 gini. Okay. Jadi saya dapat phi pada kosong sampai phi. Okay. Boleh juga kalau saya nak teruskan. Kan? Saya nak buat rantau kita, rantau G tadi adalah bulatan. Saya nak teruskan sampai habis. Mana biru, mana biru ni. Okay. Saya akan teruskan sampai habis. Kan? Okay. Saya punya jalur ni lah, saya gerakkan sampai habis. Jadinya sini saya punya phi bukan pi tapi ialah 2 pi. Kita susah-susah kan, phi, pi, theta semualah. Okay. Jadi dalam kes ni, ni kita punya rantau untuk phi. Kesan dia apa? Kesan dia, seperti dalam nota ni adalah bila begitu maka sini awak dah dapat satu bulatan penuh, maka untuk langkah ketiga kalau nak cari theta, awak perlu pusing separuh sahaja. Kan? Sebab di sini awak satu, awak ada separuh bulatan, awak kena pusingkan 360 darjah. Baru awak dapat cover keseluruhan sfera ni. Tapi kalau awak ada bulatan penuh, awak ambil phi awak daripada 0 sampai 2 pi, maka awak dapat bulatan penuh. Awak hanya perlu pusingkan 180 darjah sahaja. Sebab yang sini akan sweep belah sini, yang belah kanan, belah sana akan, dia akan cover belah satu bahagian lah. Ibaratnya kalau pandangan daripada atas, gini, kalau pandangan daripada atas kan, ni adalah, let's say ni adalah Y, ni adalah Z, X, ni adalah paksi Z, pandangan daripada atas. Okay, kalau awak ambil, awak ada macam ni, awak nak dapatkan pusingan lengkap, awak kena pusingkan banyak 2 pi. Tapi kalau awak ada satu bulatan, maksudnya kat sini, sorry, kat sini saya kena tulis sikit. Ni dalam ni untuk case phi daripada pi, daripada 0 sampai pi. So kalau awak ada phi daripada 0 sampai 2 pi, okay, maka dia berlainan sikit. Okay, sebabnya gini, setelah ni Y, ni Z. Okay, paksi Z adalah paksi menghala keluar daripada skrin kita. Maka kita ibaratnya begini, kita ada sini dan sini. Jadi kita nak cover keseluruhan yang ni ke sini, ni ke sini. Maka theta kita hanya perlu daripada 0 hingga pi saja. Yang ni 0 ke pi. Sorry, 0 ke 2 pi, yang ni 0 sampai pi. Okey, sebab beginilah. Okey, kita ada 11 saja di sini. Yang ni kita ada 12 belah. Okey, maka kena cukup pusing 180 darjah dia akan dapat cover keseluruhan. Okey, itu maksudnya di sini. Kalau anda memilih batas phi dari 0 ke 2 pi, maka batas yang sesuai bagi theta adalah dari 0 ke pi. Kerana nilai-nilai ini sudah cukup untuk merangkumi ke semua titik dalam G. Okey, ibarat kat sini eh. Okey. Maka kadang-kadang tiga atas menjadi okey berbeza sikit sebab kita punya phi dan theta dah berbeza batasnya. Jadinya untuk phi 0 ke 2 pi, theta separuh saja iaitu 0 ke pi. Okey. Namun kalau anda gunakan batas dari 0 ke 2
pi untuk kedua-dua phi dan theta, maka ia adalah seperti anda mempertimbangkan kesemua titik sebanyak dua kali. Awak ada two complete revolution. Kan? Ibaratnya begini. Awak ada bulatan. Ini adalah x, ini adalah y. Kemudian awak ada phi daripada 0 sampai 2 pi, seolah-olah awak ada begini. Okey, awak potong, awak akan gerakkan dia, dia akan gerak simultaneously lah. Kan? Kalau awak gerakkan sini 180, yang sini dah ada, dia dah bertukar tempat. Kan? Dan dia dapat cover semua. Kalau awak pusing, kalau ini dia kembali balik titik, pada titik asal. Pada titik asalnya, yang ini pun akan balik pada titik asalnya, maka awak dapat dua, dipanggil two complete revolutions. Okey, jadi tak boleh gunakan dua pi untuk kedua-dua phi dan theta. Okey, ini adalah contoh satu. Okey, kita tengok ini adalah kita kata sfera yang berada dalam octant yang pertama, first octant. Okey, first octant. Ataupun kita panggil apa? Sekuan sfera, ya ke? Ini bukan 1/4, ini 1/8. Okey, octant lah kot. Kan? Okey, jadi dekat sini awak nak tentukan rho dulu. Okey, jadinya awak daripada asalan awak akan gerakkan kepada permukaan. Let's say di sini. Okey, jadi awak dapat satu garis. Garis ini adalah rho kosong sampai permukaan, iaitu rho kosong. Okey, jadinya kat sini contoh dua. Oh, ada ni. Oh, sorry. Okay, so okay, lebih kurang, oh sorry, kena sedikit curve. Okey, jadi ini adalah kosong. Okey, lebih kurang lah. Sini. Okey, awak pilih satu. Kan? Pilih satu. Bukan macam dalam gambar tu lah. Okey, macam ni. Okey, disebabkan ini adalah sebahagian daripada sfera, maka jarak daripada titik di sini, okey, titik kita tandakan ni daripada asalan, sama juga dengan di sini, iaitu rho kosong. Jadi kita boleh tulis rho pada kosong sampai rho kosong. Sebulanlah satu ke apa, kalau dalam kes ini digunakan rho kosong. Okay, kita dah dapat satu lajur, satu garis. Okey. Ingat balik, kita gunakan julat sebab kita bukan nak ambil titik pada permukaan saja. Kalau titik pada permukaan dia jadi begini. Tapi kita nak titik daripada asalan sampailah titik di sini. Kan? Jadi termasuk semua titik yang ada dalam garis ini. Kemudian kita nak tentukan apa? Yang kedua adalah phi. Okey, jadinya untuk satu garis ni, kita kalau kita let's say kita bermula daripada z sama dengan kosong, sorry, phi sama dengan kosong, iaitu di sini. Okey, oops, sorry. Kita boleh dapatkan pada kita pada satu arah, let's say theta sama dengan theta not, saya pun tak pasti. Okey. Jadi kita pilih satu. Jadi kita kena gerakkan dia sebanyak 90 darjah ataupun pi per 2. Baru kita dapat satu sekuan bulatan. Ini bentuk sekuan bulatan. Okey, jadinya kita ada kat sini phi daripada kosong sampai pi per 2. Okey, sama juga kita gunakan julat sebab kita nak ambil apa sahaja titik yang berada di antara sudut ni, iaitu titik dalam-dalam ni. Kemudian kita dapat ni, kita nak lengkapkan supaya hijau ni merentasi semua keseluruhan G. Okey, jadi kita bermula daripada X. Okey, kita gerakkan dia. Kita gerakkan dia. Seolah-olah awak ambil sekuan di sini, awak start daripada sini. Awak gerakkan dia sebanyak pi per 2, awak dapat satu. Okey.
Jadi kat sini theta kosong sampai pi per 2. Okey. Itu. Jadinya kameran kita okey ni sama tak berubah. Okey. Kemudian sudut D rho. D rho adalah yang di sini tadi. Iaitu kosong sampai rho kosong. Kemudian D phi adalah sudut tadi. Kosong sampailah pi per 2 sampai di sini. Kan daripada atas sampai sini. So pi per 2. Kemudian theta daripada kita start daripada x positif sampailah sini. Kan separuh iaitu pi per 2. So inilah batas kita. Okey, contoh 3. Cone. Okay, so this ice cream cone shape is cut from the sphere of radius rho 0 by the cone. Okay, so ni adalah bentuk, sebenarnya dia adalah sphere, sebahagian dari sphere, kita potong dia okay, pada sudut phi kosong. Okay, jadi kat sini, kita ambil rho dulu, rho bermula dari sini sampai habis. Kan, mana-mana arah pun tak apa. Okay, tengok eh. Okey, sini rho kosong sampai rho kosong. Okey, kemudian kita nak, sebenarnya kita nak titik yang berada di tengah-tengah sahaja. Kita tak nak, maksudnya dekat dalam ni sahaja. Kita tak nak titik yang berada dalam kon yang pertama ni. Kita nak yang berada antara kon pertama dengan kon kedua. Maka phi kita adalah phi 1 sampai phi 2. Sebab phi kosong berada dalam kon tengah-tengah. Kan? Jadi kita tak nak. So kalau kita boleh tulis contoh okay, contoh 3. Okay, kita tak ada kon yang yang dalam tadi. Okay, jadinya sekarang ni kita ambil semua sampai sudut di sini. Kan? Jadi kalau kita boleh tulis contoh 3. Okey, contoh 3 kita ada rho sama dengan phi kita daripada kosong sampailah sini. Sampai phi kosong. Okey, kita ambil semua titik yang berada dalam kon kita ni. Okey. Kemudian kita dapat hanya satu bentuk, satu kita kata satu segmen. Eh, macam ni. Kita nak dapatkan keseluruhan cone ni, kita kena rotate. Eh, kena pusingkan dia sebanyak 2 pi. Tapi gambarannya di sini, tapi kita kena start daripada kosong. Maka akhirnya sampai 2 pi. Okey. Dia gerak-gerak. Dia saya terlanggar akhirnya writing pad ni. Okey, jadinya rho kosong sampai rho kosong, phi daripada kosong sini sampailah sempadan kepada kon kita iaitu phi kosong, sudut theta daripada kosong sampai 2 pi sini. Okey. Kemudian yang ni kes yang keempat dia berbeza sikit. Okey, sebab kita nak ambil titik yang berada di antara dua kon. Okey, ni sama rho. Bukan ni. Kemudian phi kita di antara dua titik, maka phi mestilah antara phi 1 dan phi 2. Phi 1 mewakili kon yang berada di dalam. Okey, di sini lagi jelas. Okey, phi 2 adalah kon yang besar. Kita nak in between, maka mestilah phi between phi 1, phi 2. Kan? Kat sini. Dah dapat, kita dapat bentuk begini, kita satu segmen begini, kita pusingkan dia sebanyak 2 pi. Okey, maka kita adalah kosong ke 2 pi. Okey, inilah tergantungan. Kosong, rho kosong tak ada beza. Yang ni berbeza sikit, itu daripada phi 1 sampai phi 1. Bukan kosong sampai, sorry, daripada phi 1 sampai phi 2. Bukan kosong sampai phi 0 macam tadi kan. Macam ni, kosong sampai phi 0. Kan, sampai habis. Tapi ini kita phi 1, phi 2 saja. Kemudian di sini sama. 2 pi. Sama. 5.
Okey, ha, contoh lima ni berbeza sikit. Dia macam kon yang kes tiga tadi, tapi bumbungnya adalah rata. Bumbungnya rata. Okey, jadi dalam kes ni, R kita, sorry, rho kita adalah berubah-ubah. Kan? Bila sudut macam ni, dia berubah macam ni. Bila sudut macam ni, dia macam ni. Okey. Okey, jadinya kat sini kita tengok. Kita start daripada asalan. Okey, katalah ni sudut phi. Ni sudut phi, kita dapatlah ketinggian macam ni. Katalah phi kita, kita kecilkan. Dapat ketinggian di sini contohnya. Itulah phi kita sama dengan habis di sini. Kita dapat rho kita berbeza. Maka rho punya batas bawah adalah kosong. Tapi rho batas atas adalah berlainan. Kan? Jadinya dalam kes ni, kita boleh lukis. Oops, sorry. Ini adalah contoh 5. Contoh 5 betul ke? Untuk contoh 5. Okey, jadi kalau kita ada Z, let's say kita ada Z. Kemudian kita ada X ke, Y ke, tak kisah mana-mana kan? Sebab dia kon dia sama ya, arah mana-mana. So begini, lebih kurang. Okey, bumbungnya adalah rata. Sudutnya, let's say ni adalah phi. Okey, tapi dalam ni bagi sebagai phi, okey. Tapi sudut yang paling besar adalah ni adalah phi naught. Okey. Tapi in general phi lah kan. Okey. Jadinya kita ada rho start daripada asalan iaitu kosong. Okay. Jadi rho kita dia berubah-ubah panjang dia. Macam ni, macam ni, macam ni, kan? Macam ni. Dia bergantung kepada nilai phi. Jadinya, kita klik balik. Ini. Okey, kita ada rho. Sorry. Sekejap, ya. Okay. Okay. Ini kita ambil secara umum, kita ambil phi. Okey. Ini adalah kita punya sejak akhir saya tengok rho. Okey. Ada rho. Okey, kita nak cari rho ni. Okey, katakan kita tahu ketinggian dia. Kan? Dalam ni kita diberi ini adalah A. Okey, so kita gunakan trigonometric function. Okay, kita tahu cos okey phi dengan A bahagi rho. Maka rho adalah A cos phi sama dengan sec. Oh sorry, A sec phi, ketinggian A. Rho sama dengan A sec phi. Okey, jadinya kat sini A sec phi. Okay. Second tu lah. Okey, kita boleh cuba. Okey, let's say kalau phi sama dengan kosong. Okey, maka kita ada rho sama dengan sec, kan? Sec kosong kan, maksudnya kat sini A bahagi cos kosong, kan cos kosong adalah 1, itu dapat A. Okay, betul lah, sebab ketinggiannya memang A. Okay, dan sebagainya. Okay, dalam kes ni, okay, kita ada rho, maksudnya daripada kosong sampai A sec 5. Kemudian, kita nak phi kita pula. Phi kita daripada kosong sampai dalam kes ni sampai phi 0 kan.
5.0 sampai maksimum. Okey, jadi kita boleh dapat satu bahagian ini saja untuk dapatkan lengkap satu cone ni. Okey, yang atapnya rata, kita kena pusingkan sebanyak 2 pi. Jadinya theta varies from 0 to 2. Apa? So kat sini kita ada phi 0 sampai 0. Phi 0, sorry. Theta daripada 0 sampai 2 pi. Okey, ini kita punya rantau kita. Ataupun pepejal kita lah. Okey. That's why kat sini, kemudian terhadap rho daripada 0 sampai a sec phi, kemudian terhadap phi daripada 0 sampai phi 0 atau phi naught, phi 0, kemudian untuk theta daripada 0 sampai 2 pi. Okey, lakukan. Ada contoh 6, okey. Contohnya, kemudian ada contoh 6, boleh tengok sendiri. Okay, kita lihat sekejap dalam, sekarang pukul 3.10, kita lihat dalam minit 7, ini tak banyak contoh pun lagi. Okay, untuk nota ni lah, kita lihat dalam 5 minit, nanti kita sambung balik. Akhirnya pukul 3.16 lah, kita sambung balik. Okay, saya...
Okey, kita sambung balik. Nanti boleh ikut yang ni kejap. Okey, contoh 6 ni kita ada sfera, ada dua sfera. Kita nak di antara dua titik-titik yang berada di antara dua sfera ni, kan? Maka dekat sini rho kita sahaja yang berbeza, eh. Kat sini rho kita ambil daripada rho 1 sampai rho 2, kan? Yang mana rho 1 adalah jejari bagi sfera yang kecil ni, kan? Rho 2 adalah jejari bagi sfera yang besar. Bila kita nak titik di antara dua ni, okay, kita hanya perlu ubah di sini saja. Yang sini kekal seperti sfera yang biasa, kan? Sebabnya kat sini garis ni adalah daripada rho 1 sampai rho 2. Sorry. Bila kita nak dapatkan satu annulus, okey, untuk donat ni, kan? Okey, jadinya kita kena pusingkan lengkap daripada kosong sampai pi. Ini tak berubah. Dah sudah, kita akan pusingkan dia, kita rotatekan dia. And, untuk satu pusingan lengkap lah, jadi kosong ke 2 pi. Ataupun kalau sini awak nak buat macam tadi, kosong sampai 2 pi pun boleh, tak ada masalah. Kita dapat habis, dapat bentuk annulus. Kemudian bila untuk tita nanti, kita kena pusing separuh sahaja, kan? Tak boleh pusing penuh, nanti kita dikira dua kali pusingan. Okey, pusing separuh sahaja. Terpulang mana-mana yang awak nak. Okey, contoh 6. Okey, kita tengok contoh 7. Ini ada melibatkan pengiraan, sebab tadi tak ada pengiraan. Ini 7. Lagi. Okey, gunakan kamera ganda 3 dalam koordinat sfera, dia bagi tahu koordinat sfera untuk dapatkan isi padu pepejal yang dibatasi dari atas oleh sfera, okey, iaitu di sini, dan dari bawah oleh kon. Okey, ini persamaan kon. Okey, persamaan ini dalam sebutan bentuk koordinat Cartesian. Okey. So kita tahu sfera x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 2 adalah rho kuasa 2. Kan? Sama dengan 16, maka rho sama dengan 4. Kemudian kon, eh, kon kita ada persamaan kon dalam koordinat Cartesian. Okey, kita ada x kuasa 2, y kuasa 2, ini kan, okey, z. Okey, maksudnya dia kon, dia punya bucunya berada pada asalan, iaitu bila x kosong, y kosong, z kosong. Okey, so macam mana kita nak tukarkan dia kepada koordinat ialah Cartesian, kita nak tukarkan dia kepada koordinat sfera. Okay. Jadinya kat sini tengok, eh, z sama dengan x kuasa 2, y kuasa 2, sorry, punca kuasa x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, z adalah, kita dah tengok tadi awal-awal, z adalah rho cos phi. So, kita dapat kat sini, rho cos phi. X kuasa 2 adalah, tengok balik, rho sin phi cos theta. Y, kita tukar je cos kepada sin theta. Okay. So, rho sin phi cos theta kuasa 2 tambah rho sin phi sin theta kuasa 2. Okay. So, kat sini, kita dapat, kita faktorkan sin phi dengan rho. Jadi cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2 jadi 1. Okey, habis. Kemudian tinggal rho sin, sorry, kita dapat rho kuasa 2 sin phi kuasa 2, kan? Okey, macam ni. Kita dapat rho kuasa 2 sin phi kuasa 2. Dalam ini tadi sin, sorry, cos dulu kot. Okey, cos dulu. Okay. Cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2 macam ni. Okay. So kita dapat rho cos phi. Okay.
So, kita dapat, kita ringkaskan dia. Sini jadi 1. So, ni kita dapat phi, rho sine phi. Okay. Kita ambil yang positif ya. Kemudian yang dia. Okay, kita dapat theta sama dengan, silap. Dapat sin phi bahagi cos phi sama dengan 1. Okey, iaitu ini adalah tan phi sama dengan 1. Okey, yang bermaksud phi adalah pi per 4. Okey, itu. Jadinya macam kita tengok sebelum ni nota kita yang awal tadi. Okay. Bila kata phi, dia mestilah maksud phi sama dengan something. Maksudnya kalau persamaan ni ada begini saja, maka dia adalah cone. Okey, dengan sudut phi nya phi satu lah. Okey, kalau ada rho saja, dia menunjukkan dia adalah suatu sfera. Jadinya untuk cone ni kita dah tunjukkan di sini kan. Okey, macam mana kalau dia cone, okey cone yang macam ni lah, dia belah atas ke belah bawah. Okey, maksudnya samaan bagi cone ni patutnya begini, jadi kita tukar dia akan dapat macam ni. Phi sama dengan pi per 4. Okey. Jadi kalau ini maksudnya kat sini cone kita ni dia punya sudut ni daripada atas adalah 45. Kalau sudutnya berlainan, contohnya let's say dia ada sudut 60 contohnya, maka persamaan di sini pun akan jadi lain, tak sama. Okey. Jadi kalau di sini ini hanya untuk kon bersudut 45 darjah daripada taksi Z positif. Okey. So sekarang kita dah ada kita punya phi. Okey, jadinya dia ada kena tulis. Okey. Kita punya G kita. G kita kita ada rho mungkin theta atau phi terpulang mana-mana kemudian. Okey, saya nak buat phi dulu. Okey, rho kita. Okey, tengok kat sini gambar kita. Kita ada G, pepejal G ni. Yang ni adalah satu bulatan. Maksudnya mana-mana arah pun rho kita akan malar. Jadinya rho start dari kosong sampai semua ni mana-mana pun rho sama dengan 4. So, dari kosong sampai 4. Kemudian saya nak phi. Okay, phi saya paling maksimum, maksudnya dia punya deviation dia, dia punya jaraknya yang paling maksimum adalah pada permukaan cone. Iaitu pi, iaitu phi equals to ataupun sama dengan pi per 4. Yang paling kecil, paling minimum adalah titik titik yang berada pada paksi Z di sini, paksi Z positif. Maka ini adalah kosong, ini adalah pi per 4. So kita ada kosong, pi per 4. Apa sebab tu ni? Then theta. Okay. Jadinya saya ada kalau kita tengok kat sini cone kita macam ni kan. Saya kalau saya ada rho dengan phi, saya baru dapat ini saja. Jadi saya nak lengkapkan satu cone ni, saya kena pusingkan dia sebanyak 2 pi. Jadi kita ambil daripada 0 sampai 2 pi lah paling mudah. Okey, kita boleh ambil sudut yang lain juga kan, daripada 40 sampai daripada 40 sampai kembali balik kepada 40 tu lah kan. Tapi kita start daripada kosong lagi. Lagi senang lah. Okay. Jadinya kat sini saya ambil kosong ke 2 pi. Kalau kita 40 maka sini mesti 2 pi ataupun 360 sampai 400. Kan? Kalau dalam darjah lah. Tapi kita start daripada kosong sampai 2 pi. Okay. So kat sini semuanya adalah nombor nyata. Nombor nyata, okey. Ini ya, kamera kita.
Okey. Ya. 7. Okey. Jadinya kita nak cari isi padu, maka integran kita, okey, ingat balik integran kita, okey, f ni adalah 1. Okey, integran adalah 1. Kemudian kita punya belakang-belakang ni kan. So kita ada rho kuasa 2 sin phi d, gitu. So macam ni v g 1 saya nampak dv, ini formula umum kita boleh guna dalam Cartesian, Cartesian betul lah, koordinat, koordinat silinder, koordinat sfera. Okey, kemudian baru kita ubah dia 1 dan rho kuasa 2 sin phi d rho d phi d theta. Okey, d rho d phi d theta. Okey, so rho kosong sampai 4. Phi kosong sampai, phi kosong sampai pi per 4. Theta kosong sampai 2 pi. Kau apa dah? Okey. Okey. Okey, so kami akan kat sini. Okey, so kat sini kita nak kami kan sama je kan? Saya cek balik, tu kita 4 0 4. Okey, betul. So kita nak kami kan terhadap kat sini terhadap rho. So sin phi adalah pemalar. So kita dapat rho kuasa 3/3. Gantikan pada rho sebab kita kami tak ada rho, masa kita gantikan nilai batas-batas ni pada rho. So kita dapat 4 kuasa 3, 64/3, tolak kosong. So saya letak kat luar. 4/3. So sin phi, kami akan terhadap phi, saya dapat negatif cos phi. Okay, gantikan batas dia. Pada phi, saya dapat 1 tolak punca kuasa per 2. Punca kuasa 2/2. Okey, kemudian ni adalah pemalas, saya boleh bawa keluar. Okey, kami kan saya dapat pi, batasnya 2 pi tolak kosong, so darab saja dengan 2 pi. So saya dapat inilah. Okey, so beza sikit kan? So saya dapat lebih kurang macam ni, kalau dalam gambar ni 64/3. 1 tolak ini. Kemudian saya kami kan saya dapat 2 pi kan. Itu. So saya masih saya kat sini, saya darabkan. Okey, do saya darabkan, saya ambil 64, saya ambil pi dia per 3. Okey, yang 2 ni saya dapat 2 tolak ginilah. Okey. Jadi saya dapat dapat lah gitu. Ni boleh selesaikan. So, di sini. Okey. Kemudian nanti saya contoh, nanti kita akan esok kita akan lihat contoh yang lain. Okey. Kemudian kita just nak ambilkan slide ini, ada lagi 2. Menukar koordinat Cartesian kepada koordinat sfera. Okey. Jadinya ada keadaan contohnya macam ni. Tadi kita dah tukar juga dah. Kan kita diberi X, Y, Z dalam sebutan koordinat Cartesian, kita terpaksa tukar dia dalam bentuk koordinat sfera. Okey, tapi yang ni kita ada gambaran kan, mungkin lebih senang. Tapi kadang-kadang tak beri gambar. Contohnya dia beri kita X, Y, Z selalu tukar. So jadinya kita tengok dah sebelum ni kan bentuknya. Okey, kalau X, semua X akan digantikan dengan sebutan di sini. Semua Y akan digantikan di sini. Semua Z akan digantikan di sini. Jadi kamaran ganda tiga kita, okey, G, okey, G ni secara umumnya, tapi dalam koordinat Cartesian, sorry, koordinat sfera, atau apa-apa koordinat pun sebenarnya, kita kena sesuaikan lah. Jadi had yang sesuai. Semua X akan digantikan dengan X di sini, semua Y akan digantikan di sini, Z di sini. Kemudian DV, of course, sama dengan rho kuasa 2, sin phi, D rho, D phi, D theta. Okey, dalam soalan tutorial ada untuk penukaran dan sebagainya, jadi boleh tengok.
Okey, kemudian ni pun sama tapi ini dia bagi gambar juga kan. Tapi tak bagi gambar kan, okay. Gambar saya lukis untuk membantu jawapannya. Okey, so contohnya di sini, gunakan koordinat sfera untuk menilaikan di sini. Okey, sekarang ni kita bukan nak cari isi padu. Kita bukan nak cari isi padu, kita nak selesaikan keadmiran. So soalan ni purely mathematical. Kan, soalan yang memang matematik lah. Dia mungkin tak memberi apa-apa nilai yang physical value pada. Maksudnya jawapan ni tak ada physical value, kita pun tak tahu. Kan, kita agak-agak beginilah. Okay, just dapat kepuasan lah kan, aku berjaya selesaikan lah gitu. Okay, jadi ni kita ada macam ni. Jadi cara yang paling paling straightforward walaupun mungkin tak mudah adalah kita lukis lah. Okay, jadi kat sini kita ada X daripada negatif 2 sampai 2, Y sama daripada graf lengkung negatif. Okay, ni macam Y sama dengan ni, oh ni macam bulatan lengkung belah bawah kan, sebab dia ada negatif. Yang ni macam bulatan juga tapi lengkung belah atas. Jarinya 2, ni pun jari 2. Yang ni 2, maka dia bulatan lah. Kita rasa kita agak-agak lah ke sini. Okay, dia sepadan. Kemudian yang sini, Z bermula daripada kosong. So, tapak dia berada pada kosong. Tetapi dia habis dekat Z sama dengan punca kuasa 4 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So ni, kalau kita gabungkan dengan Z kan, jadi kita bawa punca kuasa ni ke belah kiri. So kita dapat Z, kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2 sama dengan 4, iaitu 2 kuasa 2. Okay, jadi ini ada persamaan sfera dengan jari 2. Ini persamaan bulatan dengan jari 2. Ini tapak dia kan, daripada maksud saya untuk X, iaitu daripada negatif 2 ke 2 kan. Jadi saya boleh agak, ni semua ni adalah hemisfera. Okay, jadi kita boleh try lukis. Mana? Sini. Ini adalah contoh dapat. Okay, so saya ada, saya agak-agak mula-mula, saya ada begini, saya ada Y, sorry X, Y, kemudian saya ada X daripada negatif 2 sampai 2. Kemudian saya tengok persamaan saya, Y sama dengan negatif 4 tolak X kuasa 2. Dan Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Positif, sorry. Jadi kalau saya, untuk kedua-dua kes ni, ini melambangkan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4, iaitu 2 kuasa 2. Maka dia adalah bulatan dengan jari 2, sorry ini sama dengan jari 2, pusatnya kosong, maka kita boleh connect dia. Okay. Oh, sorry. Lebih kurang eh. Okay, ni 2, 2. Okay, so yang belah atas ni adalah Y sama dengan 4 tolak kuasa 2. Bawah adalah Y sama dengan negatif 4 tolak kuasa 2. Okay, kita dapat macam tu. Okay. Kemudian rasa betul dah ni. Kan? Ni kita punya rantau R lah bila kita kata begitu. Okay. Kemudian kita punya pada Z. Okay. Okay. Kita ada, oh sorry. Kita lukis dengan hitam. Okay, kita ada Z sama dengan kosong. Okay, Z ialah X ialah Y. So Z sama dengan 4 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 punca kuasa. Okay, so ni adalah persamaan sfera. Okay, so dia jarinya 2 kan, so sfera R sama dengan 2 kan, kemudian R sama dengan 2, kemudian center dia adalah kosong, kosong, kosong. Okay, so kita ada kurang begini.
ini dua, dua, ini itu dua, ini itu dua. Okey, macam ni, okey, ni G, ni bawah ni, of course, Z sama kosong. Atas ni adalah Z sama dengan 4 tolak kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Okey, kemudian, okey, rantau kita, bulatan dengan jejari 2. Eh. Kebetulannya, just nice, bawah ni betul lah, adalah kita punya rantau R. Okey, so sekarang ni kita nak tentukan menggunakan koordinat sfera. Macam mana? So, G kita, jadi kita ada R, saya nak guna phi, nak theta. Kepulauan nak buat theta dulu ke phi ke? Eh, sorry. Ada masalah. So, R, so dalam ni, nanti dulu sampai 2. Maksudnya, in between, semuanya dikira. Jadinya kita akan ambil semua titik yang ada in between. Okay, so kat sini kita ada rho. Rho. Boleh ambil semua kan, kosong hingga 2. Kemudian kita nak tengok sudut, sudut phi ni, rho phi. Jadi kita start daripada sini, kita start daripada sini, kita akan sampai bawah ni, eh tak sampai bawah pun, sampai sampai sini saja. Okey, jadinya sini phi daripada 0 sampai pi per 2. Kan, jadi kita dah dapat kita dapat macam nilah. Jadi kita kena pusingkan dia satu pusingan lengkap banyak 2 pi untuk dapat keseluruhan hemisfera. Jadinya theta 2 pi kosong sini. Okey, so ini kita punya rantau kan. Di sinilah. Jadi theta sampai 2 pi, okey, kita dapat pusingan penuh kat sini. Kemudian phi kosong sampai pi per 2. Okey, betul. Kena rho 0 sampai 2. Rho 0 sampai 2. Okey. Kemudian nak tukar lagi. Z. Okey. Z adalah, saya tengok tadi, rho cos phi. Maksudnya rho kuasa 2 cos phi kuasa 2. Kemudian punca kuasa, okey, punca kuasa x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 2, tambahkan semua, dia adalah rho kuasa 2. Kan, kita tengok kat sini. Okey, rho kuasa 2. Okey, jadinya sini. Eh, oh panjang ni, kita boleh ringkaskan jadi rho kuasa 2. Dz, dy, dx adalah dv. Eh, dz, dy, dx adalah dv. Maka dv untuk koordinat sfera adalah rho kuasa 2 sin phi, d rho, d phi, d theta. Itu di sini. So, kita check balik betul ke? Rho, rho 0 sampai 2 betul, phi daripada 0 sampai pi per 2, theta 0 sampai 2 pi, okay, betul. Okay. So kita kamikan dia, kamikan terhadap rho, eh sorry, betul lah, nak kamikan terhadap rho, okay. Maka banyak rho kat sini, ni rho kuasa 2, daratkan rho, rho kuasa 3, rho kuasa 5. Eh, oh, ni rho kuasa 5. Di sini cos theta kuasa 2 sin theta. So kita boleh kamikanlah. Kamikan dapat rho kuasa 6/6. Gantikan. Okey, ni batasnya nombor saja, sesenanglah. Okey, akhirnya kita akan dapat 64 pi per 9. Okey. So untuk nota ni dah habis dah. Basically kita punya untuk KM, untuk seribu dah habis lah, tapi esok kita akan tengok contoh, beberapa contoh. Sebenarnya saya ambil daripada nota-nota LibreText dan
satu lagi tu kan, Pulse Online tu yang saya letak dalam UKM Folio tu. Jadi saya biasanya saya rujuk di situ je. Okay. So ada apa-apa soalan ke? Okay, tak apa kalau tak ada. Okay, hari tu saya ada tunjuk, tunjukkan sikit. Ni contengan minggu ke 10, kuliah 2. Okay, ni lah. Okay, saya ada tunjukkan sikit sedapan. Ada kawan awak yang maklumkan saya. Bila pengiraan tu, dekat sini, saya dapat begini kan. 1 tolak Y kuasa 2 dy dx. Saya nak kamikan terhadap Y. Jadi apa saya buat? Saya buat jalan jauh lah kan. Saya buat 1 tolak Y kuasa 2 dy. Saya buat begini kan. So dia adalah kuasa 2. Kemudian beza macam ni. Okey. Ya kat sini saya bezakan. Sekejap ya. Boleh tulis. Saya nak kamikan dia saya beginilah. 1 tolak y kuasa 1 tolak y kuasa 2 dy. Apa saya buat kat sini? Sekejap ya. Yang ni okey. 1 tolak y kuasa 2. Sekejap ya saya tengok. Ini. Yang ni kot saya rasa. Okey, saya ada y. 1 tolak y kuasa 2. Ini yang ni. Okey. Kena kena padam lagi. Y. Okey. Y sama dengan 0. 1. Okey. So saya nak kamikan ni. Apa saya buat? Sebab saya dah terbiasa dengan paradigm kena gunakan substitution. Jadinya apa yang saya cadangkan adalah seingat saya begini. Kalau awak ingat balik. Kalau saya bezakan 1 tolak y kuasa 2. Kuasa 2 saya akan dapat 2. 1 tolak y kuasa 2. Kemudian ini jadi 1. Kemudian negatif 2y. Dapat negatif 4y. 1 tolak y kuasa 2. Okay, jadi di sini sama dengan sini lah. Okay, yang di depan ni kita boleh letak kat sini kan. Jadi saya dapat saya rasa negatif 1 per 4. 1 tolak y kuasa 2. Kuasa 2. Y kosong. Okay, ni betul tak ada masalah. Betul je kan? Okay, kita dapat jawapan 1 per 8. Okay, jadinya silap saya jugalah. Saya terbiasa dengan paradigm menggunakan begini. Tapi sebenarnya kita boleh darabkan je kan? Okay, rather than kita nak substitute. Kita darabkan, kita dapat Y yang ni. Okay, ataupun saya tulis balik. Y, 1 tolak Y kuasa 2 dy. Okay, so kita darabkan. Kita dapat y tolak y kuasa 3 dy. Okey, yang ni kita kamikan macam biasa. Ni jadi y kuasa 2 per 2 tolak y kuasa 4 per 4. Kan? Jadi ni y kosong 1. Kan? Kita gantikan. Kan lagi senang? Kan? Gitulah. Okey, yang ni apa yang ada kawan yang yang maklumkan saya selepas kelas ni tu. Selepas kelas. Okey? Jadinya bila awak dapat kameran, awak kena pertimbangkan kes-kes macam ni lah kan. Itulah. Lain orang nampak lain. Begitu. Okey. Ataupun ada saya cadangkan gunakan penggantian yang lain lah kan. Itu pulang lah masing-masing. Okey. Tapi ni of course ni lebih mudah. Okey. Satu lagi. Okey. Dalam kelas sebelum ni. Okey. Saya fikir balik. Sekejapnya 12.1. Yang ni saya rasa. Ada sikit begini kan, saya ada satah z sama dengan x tambah 2. Ya, kalau ingat balik dalam kuliah lepas, z sama dengan x tambah 2, saya ambil gambaran untuk satu dimensi, untuk dua dimensi, betul lah ni kan, z sama x tambah 2 begini kan, kecerunan 1
pintasan Z2. Ini betul. Tapi bila saya lukis, memang saya lukis dah betul. Lepas tu saya betulkan benda yang dah betul jadi salah pula. Kan? Jadinya sepatutnya satah dia adalah menghala ke arah keluar daripada buku ni, daripada daripada apa? Keluar daripada kita punya skrin. Okey? Kan? Kalau macam ni, ini adalah Z sama dengan negatif X tambah 2. Kan? Kita tak nak Z sama negatif X tambah 2. Kita nak Z sama X tambah 2. Kan? So, maksudnya satah dia kena belah sini. Kan? Belah terbalik lah. Kan? Macam ni sepatutnya. Okey? Jadinya itu dua lah yang saya ingat. Yang saya ada kesilapan sedikit. Okey? Jadi kalau mana-mana awak dapati saya ada buat silap, tolong bagi tahu. Dan saya rasa dia akan beri kena beri manfaat lah kepada semua orang. Maksud saya sendiri dah. Okey, bila mengajar ni dia berlainan sikit daripada kita baca sendiri. Okey, kalau tak ada soalan, so saya rasa itu je. Esok kita akan buat latihan. Jangan lupa hari ni saya akan buka pukul 6 petang sampai pukul 11.59 malam. Okey, jadi kalau awak nak start tu kena make sure lah 11.59 malam tu dah habis. Kan? Okey, supaya cukup masa untuk menjawab. Okey, itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.